let's take a look at the final results of the second Moto2 qualifying session. That's the end of our broadcast. We look forward to seeing you tomorrow. Oke, halo semua, kembali lagi di channel ini kan. Ya, kita sekarang sudah berada di sirkuit Barcelona, Catalunya. Dan untuk melanjutkan kembali karir Veda Pratama di kelas Moto2 di seri ke-7 di Barcelona. Dan ini dia, Veda sudah mulai bersiap-siap untuk masuki track menuju race Moto2. Cameras take us to the starting grid, where riders and engineers are discussing those final. Oke, ini adalah starting gridnya. Pedro Acosta menjadi yang tercepat, merebut pole position. Dan sementara Vedaiga harus puas tarik posisi ke-18 untuk seri ke-7 sirkuit Barcelona pada race hari ini. Tapi it's okay, kita akan lihat seperti apa penampilan Vedaiga untuk race hari ini. Let's go. Para rider sudah bersiap-siap. Dan sebentar lagi race akan segera dimulai. And here we go and on the way. Start sudah dimulai. Gaspol Vedaiga sudah mulai menancap gas dan berusaha untuk merangsak ke barisan depan. Dan kita lihat di tikungan pertama Veda sudah mulai merangsak ke depan, namun terlambat melakukan pereman hingga harus melebar. Dan di tikungan kedua tampaknya Vega ini masih tetap bertahan di posisi kelima. Tikungan ketiga kesini sekarang memasuki tikungan keempat, jadi senggolan antara Veda dan juga salah dari sana. Kita lihat sementara depan ada Pedro yang masih diikuti oleh Somkiat Chandra dan juga Bonino. Sementara persaingan posisi keempat antara Veda dan juga Salah masih terjadi side by side di tikungan ketujuh. Jadi senggol, bagus senggol kontak, akhirnya terjadi begitu ganas, begitu sangat-sangat agresif kedua rider ini. Dan kini kembali kepada Veda pertama, shoulder cane posisi kelima menuju tikungan ke-9. Manuver yang sangat luar biasa dilakukan oleh Veda kepada Philip Salah. Kini Veda sudah berada di posisi ke-4. Tuti atau berusaha mengejar Somkiat Chandra yang ada di posisi ke-3. Tikungan ke-12 hari ini masuk ke tikungan ke-12. Last corner dan Somkiat berusaha untuk mengejar guru Tony Arbolino. Trek lurus untuk memasuki lap kedua. Pedro Acosta masih memimpin balapan di lap kedua hari ini. Sementara kita lihat serangan dari Somkiat Chandra untuk mengovertaking dan ya, berhasil mengalahkan Tony Arbolino dan menuju tikungan pertama hari ini. Kita lihat sementara ya, di posisi kedua kembali diisi oleh Somkiat Chandra, pembalap dari atau rider kebanggaan dari Thailand. Kini kejar Pedro Acosta yang masih memimpin lap kedua, diikuti oleh Somkiat dan juga Arbolino di posisi ketiga. Sementara Veda pertama masih berada di posisi keempat, dan kelima ada Philip Salah dan juga Aron Canet, Alonso Lopez, Ayubura dan juga Alistair Vietti di posisi 9. Sementara di posisi ke-10 ada Manuel Gonzalez dan juga Ericsson. Dan untuk rekan setim atau teammate dari Veda berada di posisi ke-12. Kita kembali ke depan bersama Tony Arbolino yang ada di posisi kedua. Sementara di belakang Philip Salah masih saja terus menempel Vedaiga, dan ini memasuki tikungan 10. Veda mulai mendekati Tony Arbolino dan mampukah Veda memanfaatkan kesempatan di tikungan 11, namun tampaknya belum bisa memberikan tekanan yang berarti kepada Tony Arbolino. Tikungan 13 sementara menuju last corner, tikungan terakhir sirkuit Catalunya Barcelona menuju lap ketiga. Veda berusaha untuk men-slipstream
Tony Arbolino yang ada di posisi ketiga, namun tampaknya masih terus dihalang. Namun kini tikungan pertama, manuver yang sangat baik dilakukan oleh Veda, namun serangan kembali dilakukan oleh Tony Arbolino tampaknya gagal, dan akhirnya kini Veda sudah berada di posisi ketiga, berhasil mengalahkan Tony Arbolino. Tikungan pertama, manuver dan overtaking yang sangat luar biasa dari seorang Veda pertama. Edar bocah cilik ini tampil sangat-sangat impresif pada race hari ini. Kembali dari tikungan kelima, masih Veda, masih terus beri tekanan oleh Arbolino. Pesaing terberatnya untuk puncak klasemen tentunya, dan ini Arbolino harus merelakan posisi atau merelakan kekalahannya dari seorang Veda pertama, seorang bocah junior, bocah ajaib dari Indonesia yang menyulitkan pembalap-pembalap senior yang ada di kelas Moto2. Kita lihat nomor 10 Veda masih bertahan di posisi ketiga, nampak diberikan tekanan yang berarti oleh Arbolino. Nomor 12 dan dari belakang ada persaingan antara Alonso Lopez dan juga Philip Salah. Kamera helikopter kita lihat sekarang di tikungan 13 bersama Veda, dan diikuti terus oleh Arbolino. Posisi keempat sekarang masuki lap keempat. Pedro Acosta masih sampai di depan bersama Sunket Chandra tanpa gangguan. Dan kini kembali kepada Veda pertama, tikungan pertama. Alonso Lopez masih terus berikan serangan oleh Philip Salah tikungan ketiga. Sana kita lihat inside line, serangan kembali dilakukan Tony Arbolino pada Veda pertama tikungan keempat, namun tampaknya masih belum berhasil. Kita lihat sekarang pertarungan ketiga raider ini, kembali Veda dikalahkan oleh Alonso Lopez, sementara Arbolino harus turun posisi kelima. Ini kembali serangan dilakukan oleh Veda Ega tikungan ketujuh, namun belum berhasil. Apa yang terjadi di tikungan kelima tadi? Ini kembali serangan Veda Ega, terjadi kontak antara Veda dan juga Alonso Lopez, dan berhasil mengambil kembali posisi ketiga dari tangan Alonso Lopez. Tikungan 10 menuju tikungan 11, Alonso Lopez masih terus ganggu konsentrasi Veda Ega yang berjuang untuk pertahankan posisi ke puncak klasemen sementara di seri ke-7. Dan tikungan 13-14, Sunket Chandra mulai mendekati Pedro Acosta di lap kelima. 7 lap tersisa, mampukah rider tilang itu berhasil mengalahkan Pedro Acosta? Kita lihat saja nanti. Ini menuju tikungan pertama. Kita kembali kepada Veda pertama, tikungan pertama kembali dilalui dengan sangat baik. Mulai berusaha untuk membuat gap dari Alonso Lopez, namun Alonso juga mempunyai kecepatan yang cukup bagus, dan ini serangan kembali lakukan Alonso Lopez tikungan ketiga, dan alhasil merebut kembali posisi ketiga dari Veda. Namun Veda tidak tinggal diam begitu saja, biarkan Alonso Lopez lewat, dan ini Veda masih terus berusaha kembali untuk melakukan serangan, menyusun strategi untuk mengambil kembali posisi ketiga untuk meraih podium ketiga, membuat gap angka dari Arbolino dan juga Pedro Acosta. Ini tikungan 9, Veda masih terus berusaha untuk mempertahankan posisi keempat, dan ini serangan dari Arbolino menuju tikungan ke 10. Serangan kembali dilakukan oleh Veda pertama, namun agak sedikit melebar, lalu memaksa. Tikungan 11 sekarang menuju tikungan 12. Alonso Lopez tampaknya melebar hingga
memanfaatkan dengan sangat baik oleh Veda pertama di tikungan ke-12 tadi, dan ini memasuki last corner. Sementara kita kembali depan antara Zomgat Chandra dan juga Pedro Costa side by side di track lurus menuju tikungan pertama. Membuka Zomgat Chandra mengambil alih posisi pertama dari Pedro Costa, namun gagal block pass dilakukan Pedro Costa cukup bagus hingga membuat Zomgat Chandra gagal untuk mengambil posisi dari Pedro Costa. Ini tikungan ketiga, lagi Costa berhasil memimpin jalannya res di lap ke-6, tepatnya sisa 6 lap lagi. Dan sekarang kita lihat Zomgat masih terus berusaha untuk kembali menyerang, melakukan serangan kepada Pedro Costa. Holder cam kita lihat bersama Zomgat Chandra, rider kebanggaan Thailand ini, tampil cukup bagus di seri ke-7 Barcelona Catalunya hari ini. Dan ya, kembali rapat kepada Pedro Costa. Ini coba untuk melakukan serangan kembali, namun masih gagal. Defense dari Pedro Costa yang cukup bagus sehingga mengalahkan kembali serangan dari Zomgat Chandra. Tikungan 11 menuju tikungan ke-12. Putar kamera kita lihat dari atas, mana Pedro Costa masih terus berusaha untuk mempertahankan posisi pertama dari serangan Zomgat Chandra. Track lurus menuju lap ke-7. Hutan pembal masih terus sama, dan ini lap ke-7 sudah jalan. Pertarungan antara Zomgat dan juga Pedro Costa masih terjadi. Tikungan pertama kembali Zomgat berusaha untuk mendekati Pedro Costa, menyusun strategi untuk melakukan manuver overtaking untuk mengalahkan juara dunia bertahan Pedro Costa. Namun tidak semudah itu. Pedro Costa memiliki pertahanan yang cukup baik, cukup bagus tentunya, cukup kokoh, dan menyulitkan seorang Zomgat Chandra untuk menembus pertahanan dari seorang Pedro Costa. Ini tikungan ke-5, masuki tikungan ke-6, masih bersama Zomgat Chandra yang terus berusaha untuk mengejar atau masih memburu Pedro Costa. 5 lap tersisa, dan kita kembali ke belakang bersama Veda Ega. Masih dibayang-bayangi atau masih dibuntuti oleh Tony Arbolino kembali setelah Alonso turun posisi dari ke-6. Nampaknya Alonso melakukan kesalahan hingga harus turun posisi di posisi ke-6. Dan kini tikungan 10 masih bersama Veda. Sekarang masuk tikungan 11, masih Veda. Oh, agak melebar tempatnya, kita lihat Tony Arbolino dalam ke-13, kembali ke depan sama Zomgat dan juga Pedro Costa untuk memasuki lap ke-8 hari ini. 4 lap tersisa, sementara Veda sekarang berusaha untuk memangkas atau membuat gap dari kejaran Arbolino dan juga Philip Sala. Dan kini balik ke belakang bersama Alonso dan juga Arbolino serta Philip Sala yang bertarung memperebutkan posisi keempat. Layangan atau replay dari seorang Veda melibas tikungan 2 dan juga 3. Terlihat tangguh tentunya dari kebanggaan Indonesia. Veda Ega pertama Indonesia Raider. Ini pertarungan posisi keempat terjadi antara Arbolino dan juga Philip Sala. Sementara tampaknya Alonso Lopez harus menyerah dari kedua Raider. Dia tidak cukup mempunyai kekuatan untuk mengalahkan Raider, namun kembali serangan dilakukan oleh Alonso Lopez pada Philip Sala. Shoulder cam dari Alonso Lopez menuju tikungan 10. Mampukah Lopez kembali bertarung untuk merebutkan posisi keempat?
namun defense yang dilakukan oleh Philip Sala lumayan baik dan menyulitkan Alonso Lopez. Sementara Veda memasuki tikungan 13. Ini kita kembali bersama Somket Chandra. Last corner menuju lap ke-9. Masih saja bersih tegang, berusaha untuk merebut posisi dari Pedro Acosta, namun tampaknya belum memiliki kesempatan. Ini serang kembali dilakukan Alonso Lopez kepada Arbolino. Slipstream yang sangat luar biasa menuju tikungan pertama. Alonso Lopez kembali merebut posisi keempat dari tangan Arbolino juga. Philip Sala kini Alonso kembali berada di posisi keempat dan ini mulai mengejar kembali beda liga pertama. Apakah Alonso bisa mengejar Alveda? Dan tampaknya game dan jarak antara Alveda dan juga Alonso mulai berpangkas. Sepertinya Alonso Lopez baru menemukan feeling dari motornya di lap ke-9 hari ini. Sementara Philip Salak masih berusaha untuk tarung memperebutkan posisi kelima bersama Tony Arbolino. Dan benar sekali, Alonso Lopez mulai mendekati Veda pertama di tikungan ke-9. Sepuluh hari ini kita lihat Alonso Lopez. Kecepatan yang sangat luar biasa ditunjukkan kepada Alonso Lopez pada hari ini. Sementara di depan Pedro Acosta yang masih saja bayang-bayangi oleh Somket Chandra di lap ke-10. Dua lap tersisa, shoulder cam dari Pedro Acosta, race leader untuk seri ke-7 di Grand Prix Catalunya Barcelona Moto2 Plus. Sementara kita lihat masih shoulder cam dan ya kembali tayangan replay mana Costa libas tikungan dengan sangat-sangat sempurna diikuti oleh Somket Chandra. Pengereman yang sangat keras dilakukan oleh Pedro Acosta di tikungan ke-4 dan ini menuju tikungan ke-6 Suki tikungan ke-7. Satu lap tersisa, Pedro Acosta berusaha untuk menjauh dari Somket Chandra, namun Somket masih terus berusaha untuk mengejar atau buru. Dan kini kita lihat sekarang Alonso Lopez mendekati Veda pertama, kembali pertarungan posisi ketiga antara Veda dan juga Alonso Lopez di tikungan ke-11. Kini serangan dari Alonso Lopez tikungan 11 terlalu memaksa, sangat agresif serangan dari Alonso Lopez dan berhasil mengovertaking Veda Ega. Dan kini tikungan 13 serangan kembali dilakukan oleh voli Veda pertama di track atau last corner dan berhasil kembali merebut posisi ketiga dari Alonso Lopez. Last lap atau final lap antara Veda dan juga Alonso Lopez jadi pertarungan yang sangat sengit di posisi ketiga. Namun tikungan pertama Veda melakukan defense yang cukup bagus untuk menghalangi Alonso Lopez, namun serangan kembali dilakukan oleh Alonso Lopez tikungan ketiga dan ya berhasil saja dilakukan. Dan ini Veda kembali berusaha untuk mengejar atau menyerang balik Alonso Lopez untuk merebut posisi ketiga atau podium ketiga di sisa satu lap atau bahkan beberapa tikungan lagi di sirkuit Catalunya seri ke-7 Moto2 kelas hari ini. Dan ini memasuki tikungan ke-5, Veda masih berusaha untuk mengejar dan bermanuver menyerang balik Alonso Lopez di tikungan ke-7. Kembali mendekati, sangat-sangat baik, sangat agresif begini serangan kembali lakukan Veda pertama dan ya berhasil kembali merebut posisi ketiga. Namun
Alonso Lopez ini kembali menyerang dan ambil alih kembali posisi, namun serangan demi serangan dilakukan oleh kedua rider di final sektor hari ini. Dengan 10 Veda kembali posisi ketiga, sementara Alonso kembali melakukan serangan kepada Veda pertama. Kembali agresif yang ke-12 yang dilakukan di mana di lap sebelumnya, dan kini Pedro Acosta berhasil memenangkan race Moto2 seri ke-7 diikuti oleh, dan kini kita lihat serangan kembali oleh Veda Ega pertama kepada Alonso Lopez di tikungan terakhir, dan ia berhasil saja merebut posisi ketiga. Veda Ega, wow, amazing and luar biasa penampilan yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Veda Ega pertama, tentunya mengingatkan kita pada insiden atau momen di mana Valentino Rossi mengovertaking Jorge Lorenzo di tikungan terakhir di sirkuit yang sama. Benar-benar luar biasa. Untuk klasemen sementara, Pedro Acosta berhasil memuncaki klasemen dengan 135 poin, disusul Veda dengan 133 poin. Terpaut cuma 2 poin, cuy. Sementara Arbolino harus turun posisi ketiga dengan 127 poin, terpaut 8 poin dari memuncaki klasemen. Sementara Somikat Chandra naik 1 peringkat. Oke cuy, terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu dan di like videonya. Kalau suka silakan di dislike kalau tidak suka. Dan jangan lupa juga tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video kami di selanjutnya di karir Veda Ega pertama di kelas Moto2 karir MotoGP 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.